Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey. Hari ni Nek Yah nak buat kuih lagi. Nak buat kuih ubi lagi. Ha gitu. Hari ni nama dia beker ubi lah. Orang tengah nak panggil beker ubi. Kalau orang luar panggil talang, talang ubi ke, kuih talang ubi ke. Ha, kalau orang luar panggil. Orang tengah nak Nek Yah panggil beker ubi. Ha gitu. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, ni sahabat-sahabat ni bahan-bahan dia deh. Ha, kita tengok bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia pun sikit je ni ha. Okey. Oh, sahabat-sahabat macam biasalah deh. Kita guna ubi kayu lah ni ha. Ubi kayu. Orang Indonesia panggil singkong. Ha, kita guna ubi kayu. Ha. Ubi kayu ni macam biasalah kita koyok, kita paruh. Ada video Nek Yah lepas-lepas dah tu. Tengok video Nek Yah tu. Cara paruh tu dan cara tapih. Cara puruh ubi kayu tu. Cara nak saring ubi kayu tu. Lepas tu, kita gunakan nisang. Nisang ni. Nisang. Dan Nek Yah nak buat dalam bekas ni hari ni. Nek Yah nak buat dalam bekas ni. Ada ke orang buat dalam loyang. Ada loyang tu biasa buat dalam loyang. Talang ubi kayu ni. Tapi Nek Yah nak buat dalam bekas kecil ni. Supaya senang kita. Apa? Kita nak tutup apa cuba. Senang. Kita buat dalam bekas kecil ni. Itulah nama kuih Nek Yah hari ni. Apa? Bengke ubi mini. Haa nama dia. Lepas tu halik atas tu dia guna halik atas juga kepala satang je. Kena guna satang. Dan tepung beras. Lepas tu garam sikit lah. Okay. Ni nak cerita how ubi kayu. Ubi kayu. Selepas kita meseng ke, kita paruk ke, kita blend ke, kita apa ke, kita akan peruh. Peruh sampai jadi gini eh. Sampai jadi apa? Sampai jadi kering lah. Kering gini. Apa jadi kering gini. Dan kering. Tengok video Nek Yah lepas-lepas dah tu. Cara Nek Yah peruh macam mana. Jadi Nek Yah tak tunjuk lah ni cara peruh macam mana. Dia jadi kering gini deh. Lepas tu air dia tu sahabat-sahabat kita simpan deh. Air peruh ubi kayu tu tersimpan. Kita simpan, kita tunggu kejap dalam sejam biar turun. Itu kita ambil pati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hok ni kita buang. Ni pati dia ni sahabat-sahabat. Kita ambil balik. Kita ambil balik, kita buang dalam ubi ni ha. Dia tergantung atas lama mana kita simpan lah. Kalau lama sikit kita simpan, banyak sikit dia turun bawah tu habis. Ha, ni pati dia ni. Jangan dia buang air dia tu. Air buang pati dia ambil. Pati, okey. Okey lah sahabat-sahabat. Ni kita gaul-gaul apa rasa lah. Ini nak yang nak cerita, kita sekarang ni kita masuk air nisang deh. Kita masuk air nisang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buah air. Nisang ni, kita pulang lah nak buah banyak mana. Nak yah guna satu. Satu setengah lah. Dia tak satu setengah ha. Satu setengah. Okey sahabat-sahabat. Kita masuk air nisang kita ni sampai dia cair lah. Okey sahabat-sahabat ni. Apa ni? Air nisang kita. Dah hancur ni gelenggok kita. Kita masuk sampai dia buka lah. Okey. Kita tutup api.
akan bubuh dalam ni deh. Bismillahirrahmanirrahim. Temu bubuh masih dia panah-panah ni. Kita bubuh semuanya. Kita kacau sampai dia rata lah. Jom sahabat-sahabat kita bubuh dalam acuang apa ni? Baker kita. Ha, okay. Ni nak guna benda ni eh. Jadi nak yang akan bubuh separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan-tekan sikit eh. Separuh ni bubuh. Dan nak yang akan bubuh atas ni. Simpan sini dulu eh. Ni benda ni ni tak boleh kerah sangat sahabat-sahabat. Kalau tak boleh kerah. Tak boleh sikit sangat air. Benda jadi kerah. Lembek setara ni ha. Ya, aku tak ada suka tang tu. Agak-agak je lah. Separuh. Ya, bubur sini. Ada orang buat dalam loyang, ada orang buat dah bukan besar ada ke. Nenek yang buat dah bukan kecil-kecil lah. Supaya senang ambil satu-satu. Dan kita akan buat semuanya lah. Ni nak buat macam ni baru. Oh sahabat-sahabat ni. Kuih kita ni setelah kita bubuh dalam ni eh. Kita bubuh separuh-separuh je. Lepas tu kita bubuh dalam puyuk kusam lah. Terkukuh. Terkukuh kejap eh. Lepas tu kita buat hok pala dia di bawah. Pala satang. Pala satang ni nak yang akan gunakan ser-ser caup. Sewangku, sewangku ni ya. Yang aku guna air. Air menang ni. Menang. Masukkan satang lah. Dua. Sini dua ni. Dua sini. Jadi nak ya sekarang nak masuk satang. Satang ni, oh ni secawang ni. Ada secawang ni. Satu, dua, tiga, empat.
Iya. Jadi sahabat-sahabat, 6 secawang tepung, 6 cawang cerai. Oh, kita nak buat pala di atas. Termasuk dengan santan tu lah. Kita masuk santan sampai dia, sampai dia pekat lah, sampai dia pecah minyak. Ini santan lah penting. Oh, nak jangan lupa sahabat-sahabat, kita bugarang sikit eh. Bugarang. Biar dia rasa lembut-lembut. Masuk sapa dia. Pecah minyak lah. Pasal kita ni cair-cair semua, apa pecah minyak. Okey sahabat-sahabat. Ni apa ni? Satang kita ni dah pecah minyak dah ni. Satang kena kucar tak umur. Tak kucar sikit. Tak kolam tu. Ni tepung kita tadi dah. Ni tepung kita ni. Ni tepung. Ni tepung kita tadi. Tepung kita secawang tadi kan. Kita kucar dulu tepung kita dulu. Ni satan kita ni dah pecah minyak dah ni, boleh ni buh tepung ni. Dia mendidih ni. Kita tutup dulu api. Tutup api. Kita ambil ni, tepung kita ni. Kita tapis. Takut ada apa-apa. Kotoran situ. Lepas tu kita kacau. Kita buka api kita 2 minit. Bukan lama, sekejap je. Kita kacau boleh 2 minit eh. Dia nak aku macam pekat sikit. Bukan kita kacau sabar masuk, bukan. Sapa dia pekat je sikit. Pekat sikit. Apa? Tepung dengan... tepung dengan satang tu lah. Biar dia gaul masa ya. Pekat sikit. Oh, lebih kurang 2 minit. Oh. Tu pekat lah tu. Tak perlu masuk sangat sebab kita nak buku balik kan. Okey. Haa, dia pekat lah. Tengok. Sekarang kita tutup. Sekarang sahabat-sahabat, tak nampak. Kita akan bubuh ni. Benda ni kita ni, kita akan bubuh dalam ni. Nampak tak? Kita bubuh dalam acuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bubuh sampai penuh lah. Tutuplah. Gini sahabat-sahabat. Oh, gini. Kalau kita kukus tadi tu. Lepas tu kita akan bubuh. Hot putih tu pula di atas. Payuh ni. Ya, seorang. Payuh jadi.
dan kita akan bubuh semuanya lah. Nanti. Gini sahabat-sahabat. Hak tu hak nak ayah bubuh dah, hak tu hak nak ayah tak bubuh lagi dan nak ayah akan bubuh ke semuanya. Patut aku buku balik. Okey sahabat-sahabat ni ha, ni. Ha ni nak ayah akan bubuh. Pada satang ni bubuh yang penuh deh. Dan kita akan kuku balik. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kuku balik ni. Semua sekali kita kuku dalam setengah jam gitu kok. Dan kita tunggu sampai dia masuk lah. Sahabat-sahabat, ni setengah jam ni masuk ni, gua ni kita dah tutup lah. Kita tunggu sampai dia sejuk lah. Haa, okay ni sahabat-sahabat. Kita tunggu sampai dia sejuk. Oh sahabat-sahabat ni. Apa ni tu? Ni kuih talang kita tadi. Kuih talang. Kuih beker ubi kita tadi tu. Haa ni dah. Nak ya suka buat dalam kecil-kecil ni bukan benda tau. Senang nak tutup eh. Ya senang tutup. Tutup kalau nak pergi orang ke. Nak pergi budak-budak ke senang. Okey lah sahabat-sahabat. Nak ya mohon maaf lah. Segala kesilapan, kekurangan sana sini. Tersilap kata, terkasar bahasa. Nak ya minta maaf sebesar-besarnya. Sebabnya. Olah video Nak ya ni banyak kekurangan. Nak ya ni. Olah. Belajar edit pun tak berapa sempurna, tak belajar lah pun. Hak tukar mengajar tu busy. Ha gitu. Jadi istilah potong motor tu nak ya tak belajar lagi, baru belajar sekali otak tua. Belajar sekali tak jadi. Dia kena belajar banyak kali. Tapi hak tukar mengajar tu pun sibuk. Ha jadi eh tak pandai nak potong-potong tu. Okeylah sahabat-sahabat nak ya minta maaf lah deh. Segala kesilapan kekurangan saat ni. Okey. Selagi Nek Yah nak ambil kesempatan ni, Nek Yah nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang support Nek Yah dari dulu sampai sekarang. Nek Yah doakan anda semua. Semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga lah kepada subscriber yang baru-baru tu. Nek Yah doa juga anda semua. Okey, kita jumpa di lain video. Bismillahirrahmanirrahim. Bye-bye.